Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa hadzal baitu ma'khuzun min qawli Abi Bakrin Al-Warraqi. Ini bait diambil daripada perkataan Abi Bakar Al-Warraq. La tatluban indal muhaimini manzila in kunta tatlubu indan nasi manzila. Jangan engkau tuntut di sisi Allah yang bersifat muhaimin. Muhaimin itu yang mengawasi, yang menyaksikan, yang melihat. Jangan engkau tuntut di sisi Allah yang maha mengawasi akan satu kedudukan. In kunta tatlubu indan nasi manzila. Jika engkau menuntut di sisi manusia akan satu kedudukan. Jangan kamu menuntut kedudukan di sisi Allah, tapi kamu masih menuntut kedudukan di sisi manusia. Itu namanya kamu kalau begitu mendua. Namanya kamu ibadah selingkuh. Orang kalau diselingkuhin marah apa kagak? Marah. Allah pun begitu. Padahal ibadah tapi syirik. Padahal sholat tapi syirik. Walaupun syiriknya khafi, riya, tapi namanya syirik, mendua. Walaupun sedekah tapi syirik. Walaupun ibadah tapi syirik. Sekecil apapun syirik kita harus tinggalkan. Sekalipun syirkul asghar, syirik yang kecil, jauhin. Berusaha dengan sangat. Berusaha kita lillahi ta'ala. Biar apa? Biar Allah cinta kepada kita. Cukup pandangan Allah buat kita. Yakin ketika Allah sudah pandang, yang lain pun ikut pandang. Kenapa? Karena semuanya ini adalah Allah. Yang gerakan semua adalah Allah. Enggak ada yang lain. Kita kadang ketipu dengan pandangan manusia. Wa hadzal baitu ma'khuzun min qawli Abi Bakrin Al-Warraq. Ini adalah bait diambil dari perkataan Abi Bakar Al-Warraq. La tatlubal manzilata innallahi. Janganlah engkau tuntut akan kedudukan di sisi Allah. Wa anta tatlubul manzilata indan nasi. Sementara engkau masih menuntut kedudukan di sisi orang-orang. Wadzalika li'anna al-jam'a baina adainil ma'nayaini mu'alun. Kenapa demikian itu? Karena bahwa mengumpulkan di antara dua makna ini adalah mustahil. Jadi muhal, mustahil. Jadi sesuatu mustahil berarti apa? Tidak akan bisa terjadi. Berarti rugi sekali kalau kita beribadah karena yang lain. Wa hadza yabsudu bi katsirun minal a'mali, dan ini rusak dengan sebabnya oleh banyak daripada amal-amal. Jadi amal-amal kita yang banyak jadi rusak gara-gara itu. Fa inna man talaba al-manzilata fi qulubi nasi sara mashbuban bitawajjudi ilaihim wal mura'ati li ajrihim mutafitan ila ma yu'azzimu manzilatahu 'indahum fi aqwalihi wa af'alihi wa dhalika 'ainun nifaq. Maka sesungguhnya man talaba al manzilata, orang yang menuntut kedudukan, fi qulubin nas, di dalam hati orang-orang, sara mashhuban bitawaddi ilaihim, jadilah dia itu asyik dengan cinta kepada mereka. Berarti dia cinta mereka, gila, bergila apa, tergila-gila kepada cinta mereka, cinta manusia. Dia tergila-gila dengan cinta manusia, bukan dengan cinta Allah. Nauzubillah. Wal mura'ati, dan riya li ajrim, karena mereka. Asik dia dengan riya karena mereka. Multafitan, nengok, melihat, menoleh, ila ma yu'azimu manzilatahu, kepada sesuatu yang dapat membesarkan kedudukannya, indahum, di sisi mereka.
fi aqwali wa af'ali, dalam segala perkataan dan perbuatannya. Wa dzalika ainun nifaqi, itu adalah ya ainnya munafik, intinya kemunafikan. Berbuat karenanya, berkata karenanya, bersikap karenanya. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Wa alam ketahui olehmu annahu, bahwasanya la yumkinu lil insani, enggak mungkin bagi manusia. Alla yuhibbal manzilata, dia enggak cinta kedudukan. Fi kulubin nasi, di dalam hati manusia. Mada mayat maufihim, semasa dia itu serakah pada mereka. Enggak mungkin. Artinya betapapun dia nolak dikata cinta sama kedudukan manusia, ya, survei membuktikan dia cinta. Walaupun dengan dalil agama dia bungkus, dengan dalil agama dia warnain, tapi kita lihat dia cinta dengan kedudukan, dia serakah amanya. Itu sudah menyatakan begitu. Serakah dia berarti amat kedudukannya. Wala yanqati'u tama'uhu anhum illa bil qana'ati, dan tidaklah bisa terputus oleh tamaknya daripada mereka kecuali dengan qanaah kepada nikmat Allah. Ya, terima dengan nikmat Allah itu akan putus. Wala yatimu tarkul ja'i illa biha, dan tidak bisa sempurna meninggalkan ya pangkat kedudukan kecuali dengan qanaah. Nah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Apa pernah kita kagak makan? Pernah enggak kita enggak makan gara-gara kita? Enggak pernah. Cuma kita diliputi, dikhawatirkan dengan rasa takut. Tak enggak makan, tak punya. Takdir enggak bakal berubah, betapapun kamu nangis, betapapun kamu kesel, gedek, benci, apapun, takdir bahkan berjalan apa adanya yang sudah ada. Jadi jangan sama manusia kita senangnya, tapi dengan Allah kita senang kepada Allah. Orang suka, orang cinta, enggak ada yang menggerakkan itu semua kecuali Allah. Kita hidup ini kadang kita melakukan kebenaran, kadang kita melakukan kebaikan. Kemudian ada celaan, ada pujian. Itu adalah kontrol, remote control dari Allah. Biar apa? Biar kita bisa mawas diri, menjaga diri. Ada orang celak kita, kemudian memang kita di situ tidak kita salah. Ketahuilah Allah lagi nasihatin kita, balik, segera balik, istighfar. Ada orang puji kita, ada orang celak kita, padahal kita enggak melakukan seperti apa yang dia katakan. Kita lagi diuji, jalan terus. Ada orang puji kita, puji kita, ketahuilah Allah, dan kita memang benar melakukan itu, ketahuilah Allah sedang memuji kamu, tetaplah istiqomah. Ada orang puji kita, padahal kita tidak melakukan itu, banyaklah istighfar, Allah sedang tutupin kita. Jadi kalau pandangan kita kepada Allah lurus, kepada Allah selalu, insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak bakalan kita bersedih kalau sudah kita selalu mandang kepada Allah. Kebahagiaan, 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 yakin akan kita dapati. Orang yang susah adalah orang yang jauh dari Allah. Boleh cek and recheck, lihat mereka susah, lihat dia punya amal ibadah kepada Allah bagaimana kira-kira. Oh, ternyata malas sembahyangnya. Oh, ternyata enggak mau sholat jamaah. Lihat orang yang rajin sholat, lihat orang yang rajin ibadahnya, hebat ibadahnya, masya Allah.
gaulnya pun sama masyarakat bagus, ibadahnya bagus, kita lihat bagaimana dia kehidupannya. Penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Walaupun duitnya enggak banyak, tapi bahagia, senang, tenang. Al-Irabu Irabnya, la na'iyatun, la na'i, tatlubanna fi'lun mudari'un mabni'un al-fatih. Tatlubanna fi'lun mudari' imamling atas patah. Litisolih binuni tawqidil khafifatin. Karena berhubungnya dengan nun tawqidil khafifah. La tatluban, itu yang nanya. La tatluban. Fi ma'ri jasmi pada ma'ri jasmi. Indal mu'aymini, indal mu'aymin, muta'likun bih, muta'lik dengannya. Wal mu'aymin, mu'aymin wa syahidu. Mana syahid mu'aymin. Yaitu yang menyaksikan. Alladhiya syahida ala kulli nafsin bima kasabat. Yang menyaksikan atas segala jiwa dengan apa yang ia usahakan. Jadi Allah Maha menyaksikan setiap jiwa-jiwa yang dia, apa yang dilakukan. Awil alimul ladzi la ya'zubu an ilmihi syai'un, atau yang mengetahui yang tidak hilang dari pengetahuannya oleh sesuatu. Wa manzila maf'ulu tatluba, manzila maf'ul tatluba, tatlubu, maf'ul tatlubu. Mansubun itu dinasabkan bi fat'atin muqaddaratin li ajl waqfi. In kunta in syartiyatun. Wa kunta fi'lun ma'adin ma'nakisun wa smuha ta'ul muqaddamin. Wa jumlatu tatlubu, jumlah tatlubu khabar wa khabarnya. Tatluban, tatluba ya, berhubung dengan tauqid. Tatlubu, ya, asalnya tatlubu, yang berhubung dengan tauqid, mabni al-fatih, tatluban gitu ya. Khabar itu khabarnya, wa indan nasin, indan nasin. Muta'likun bi tatlubu, muta'lik dengan lafaz tatlubu. Wa manzilan maf'ul tatlubu. Wallahu a'lam bishawab. Wa min'a al-uzlatu.